Itu motor bisa dihidupin cuman pakai suara, guys. Gila gak? Ah, nih pakai aplikasinya. Gue coba hidupin nih. Saatnya beraksi. Lihat motornya. Di kontaknya, guys. Gila gak? Buset, nyala sendiri tuh, guys. Geber. Chill, bacil. Oke, guys, welcome back again bersama gua Dadut ke vlog. Ini mungkin vlog apa ya? Sudah lama enggak jumpa. Halo. Ih, santap. Udah lama sekali enggak jumpa ya. Enggak jumpa dengan Dadut ke vlog. Ini gua ada kesempatan pengen nge-review ini motor yang sama persis seperti Baby Boy, cuman ini bukan Baby Boy, guys. Jadi gue dari kemarin itu sudah lama banget nggak ngevlog lagi karena Baby Boy gue tinggal di kampung, guys. Jadi gue pas kesempatan ini ada motor temen gue, pengen gue review sekalian karena ini motor CBR 250 RR. Ini motor biasa, motor anjay, asik. Motor CBR 250 RR biasa, tapi ini ada yang spesial. Apa sih yang spesial? Ya adalah, ntar gue liatin ya. Intinya ada yang spesial yang pengen gue tunjukin ke kalian, guys. Jadi istimewa banget pokoknya mah. Mungkin buat kalian yang udah tahu akan terlihat biasa aja, tapi buat kalian yang belum tahu, ini adalah istimewa banget, guys. Asli istimewa. Gue aja sampai ngiler, guys. Pengen gue bikinin. Pengen gue bikin si Baby Boy jadi seperti ini. Kita review di mana ya yang kira-kira enak tempatnya. Anjir, panas banget, gila. Mana gue pakai celana pendek lagi tuh. Ah, nggak apa-apa, perjuangan demi bikin video yang menarik buat kalian para penonton Dadut Ngevlog. Ya begitulah, sebenarnya gue udah pengen banget ngonten lagi, pengen banget aktif ngonten lagi ya, pengen selalu minimal seminggu sekali lah upload ya. Tapi mau gimana lagi, pas gue kemarin berangkat ke Cikarang kesini tuh gue sakit, jadi gue nggak bisa paksain diri buat bawa si Baby Boy. Gue berangkat kesini naik bis dan alhasil ya beginilah, cuman kadang-kadang gue upload iseng, upload YouTube shop doang. Banyak juga yang nanyain dari si bocil sampai temen-temen gue, katanya, "Dut, kok lu udah jarang konten lagi, kenapa? Jangan males-malesan," katanya begitu ya. Ini bukan suatu kemalasan, tapi emang alat-alat yang buat ngevlog tuh nggak ada semua, guys. Jadi dari hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Nah, kayaknya di sini bisa nih buat nge-review nih, adem. Cari tempat adem ya. Asik, di sini aja nih, guys. Ser anjay.
Aduh, nggak enak banget koplingnya. Ya, 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 siap. Netralin dulu. Aduh. Oke. Ini motornya. Aduh, nyala apa kagak nih? Tarik cengkem. Oh iya, masih nyala. Takutnya action cam mati ya, guys ya. Namanya action cam minjem, helm minjem, gua belum tahu karakter action cam-nya ya. Ntar tahu-tahu lagi buat nge-review mati kan sia-sia. Nah, oke guys, ini dia motornya. Motor CBR 250 RR milik temen gua, si Jaja Supriyatna, dan nama motornya adalah Kucing Besar, guys. Langsung aja di-add nih nama ownernya. Langsung di check out sih anjir. Lokit-lokit ya, langsung di lokit-lokit IG-nya. Intinya ini adalah cogan, guys, buat kalian para cewek-cewek, buaya-buaya cewek, langsung aja sikat. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini juga handphonenya dia gua pinjem ya. Karena apa? Karena yang pengen gua review ini adalah suatu apa sih namanya ya? Aduh, lupa gua namanya. Intinya, pada intinya tuh motor ini bisa dihidupin pakai handphone gitu, guys. Jadi yang pengen gue bahas kali ini adalah gue bisa ngehidupin motor ini cuman pakai handphone. Dan kontak ini gue cabut ya, guys. Lihat nih, kontak ini gue cabut. Nih posisi off ya, guys ya, nih. Nih kalau on kan begini nih. Nah ini off, posisi off, gue cabut nih. Gue bawa nih kontaknya nih, gue bawa. Aturan kan motor nggak bisa nyala tuh kan ya. Nah ini bisa nyala. Nah, kita coba dulu, guys. Ah, gimana tadi ya? Satu. Ah, lupa lagi polanya. Oh ya, ingat. Aduh, aku terangin dulu. Nah, kita itu ngidupin motor tuh pakai aplikasi, guys. Aplikasi ini. Dan itu motor bisa dihidupin cuman pakai suara, guys. Gila gak? Ah, nih pakai aplikasinya. Gue coba hidupin nih. Saatnya beraksi. Lihat motornya. Di kontaknya, guys. Gila gak? Buset, nyala sendiri tuh, guys. Emang keren banget nih motor. Nih kontaknya di sini loh. Ya kan? Kontak di sini bisa nyala sendiri, guys. Jadi gimana ya? Gue sambil duduk deh, ini di sini deh. Gue sambil duduk nih. Gue matiin nih kontak nih, gue di sini ya. Nih, kontak di sini nih. Gue matiin. Sudah cukup. Mati tuh motor tuh. Mati. Gue nyalain lagi nih. Saatnya beraksi. Nyala gak? Anjay nih, gak percaya nih. Nyala ini bunyi, buset. No, gue todongin ke knalpotnya. No, bunyi, anjir. No, hidup. Ini kontaknya, kontak off. No, off. Gila gak? Mantep emang ini si Jaja Supriyatna. Modipnya bagus, keren. Asli gue baru lihat. Nah buat kalian yang pengen masang, komen aja ya, guys ya. Ntar gue spill tokonya. Sekalian promo gitu kan. Sudah cukup. Nah jadi di sini juga ada fitur lagi, guys. Fiturnya apa ya? Jadi fiturnya kita cuman datang ke sono doang, motor nyala sendiri. Yang penting handphone deket. Pas kita tinggal, motor mati sendiri. Ada fiturnya begitu juga. Gue coba ya. Nih gue coba spill lagi. Jadi katanya kalau mau nyoba spill itu harus dihidupin dulu. Nah, start engine dulu. Set auto. Nah, kita tinggal nih. Ini motor ya, nyala ya. Kita tinggal. Kita jauhin. Nah, kita jauhin. Ntar motor mati nih. Kalau udah nggak ada di jangkauan handphone. Mati gak? Nah, itu motor mati ya. Nah, pas kita deketin lagi. Pas kita deketin ke motornya. Motor nyala sendiri, guys. Handphone nih. Gue jauhin lagi nih. Gue mundur lagi nih. Gue mundur ya. Mundur. Mati dia. Kedengeran gak sih di sini suara motornya? Oh, itu kali ya. Dari depan kali ya biar kelihatan lampunya. Nih. Gue gak mencet apa-apa ya. Gue datang doang nih jalan. Kiranya kita habis beli makan lah. Nah, motor tahu. Wah, ini ownernya datang nih.
Nyala sendiri dia. Nyala dia. Tuh. Nyala sendiri. Ah, gua mau pergi tapi lupa gua kagak matiin. Ah, tinggal aja lah. Bagian motor gua mah ntar mati sendiri udah kayak robot, lihat nih. Mati sendiri nih, gua jauhin ya. Noh, mati sendiri, guys. Gila gak? Ah, oke, okay. Mungkin aduh capek anjir. Panas. Mungkin itu sih yang pengen gue tunjukin ya. Nyala dong. Anjir, cakep banget ini motor. Bisa nyala-nyala sendiri. Oke, nih. Nah, ini juga ada mode pengaman karena ini buat pengamanan ya, guys ya. Matiin. Nah, udah matiin. Udah cukup.